Salam sejahtera rakyat Malaysia dan selamat menonton. Info ini dipetik dari Roti Kaya. Untuk Anda yang baru dalam channel ini, sila like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Baiklah, kita teruskan info ini. Sejak minggu lalu hangat diperkatakan mengenai Nurul Suhada Mat Sukri yang ditumbuk oleh suaminya, pelakon Hafiz Rosdi, sebanyak 3 kali hingga menyebabkan kecederaan. Terbaru, menerusi satu perkongsian di Instastory, Suhada dilihat meluahkan perasaan di atas apa yang berlaku. Suhada mengakui ujian diberi Allah kali ini amat berat, namun dia perlu lalui ujian tersebut meski seberat mana ia pun. Menerusi entry itu, Suhada berkata dia ditipu dan dikhianati serta mendakwa adik iparnya turut bersubhat, namun tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara itu. Saya akui ujian Allah buat saya kali ini amat berat, sangat berat. Allah dah tulis takdir hidup saya dan anak-anak dengan sangat teliti. Sehebat dan sebesar manapun ujian buat saya dan anak-anak, saya tak boleh lari, saya kena lalui perit sakit semua itu. Saya ditumbuk, saya dikhianati, saya ditipu, saya dipermainkan dengan nama Allah, dia bersumpah itu ini. Sedangkan adik dia sendiri bersubhat dan sebagainya, tulisnya. Kata Suhada lagi, hatinya remuk di atas apa yang berlaku serta memohon orang ramai mendoakan agar dia bersama anak-anak diberikan kekuatan menempuh ujian tersebut. Allahu Akbar, rasanya jiwa saya dah rabak, hati saya dah remuk. Saya tahu Allah tengah hulurkan tangan buat saya untuk keluar daripada penderitaan ini, hubungan ini dari keluarga toksik. Saya mohon sangat doakan saya kuat, doakan anak-anak saya kuat. Kami nak berjaya lalui ujian Allah ini dengan flying cross. Insya Allah saya takkan pernah lupa semua yang mendoakan saya, tulisnya. Sekian info hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye-bye.